Oke, nama juga yang terakhir. I take lead in the endless torrents of steel. Ada robotnya dong. Wadidaw. Halo guys, assalamualaikumnya, selamat datang kembali lagi bersama aku Erko. Guys, di video kali ini kita akan mau mereview game baru rilis di Android dan eksklusif hanya di TapTap guys. Dan nama gamenya adalah Torchlight Infinity. Game apa ini bang? Game adventure full HD action RPG dan action. Dan ini belum ada modnya karena eksklusif di Android. Ini masih CBT guys. Dan ini udah global tapi masih CBT. Gue penasaran gamenya kayak apa. Kita langsung aja ke gamenya. Oke guys, bentar ya nih. Tuh login aja pakai tab login gitu. Oke, kita coba tab login aja ya, karena gue udah punya. Gampang sih guys, nih update-nya gini ya. Ini hap nih hap nih nih kayak setuju. Kemarin tuh dapat email gitu, karena berhak untuk bermain game ini katanya. Coba katanya, dapat bisa uji coba gitu. Welcome Torchlight. Torch itu obor, light itu lampu obor dong. Oke, achievement-nya. Oke, Asia. Widih, guys, grafiknya bro. Game apa ini, guys? Wadanoho, yang siyuan zhengge shijie. Ucun, denono. Widih, gila grafiknya kartun banget. Ada godamnya, guys. Kayak Gojo Santoriu. Anjay. Namanya Rehan, guys. Coba yang kedua. Ninja. And for the glory of the Herman family. Nah, ini bahasa Inggris. Karino Divinisor. Yang ketiga. I'm biting cold and the blazing fire. Okiji. Apa sih ini? Lah. Dia Akainu dan Okiji ya. Namanya Gema Frostfire. The perfect combination of technology and magic is right before your eyes. Aha. Gile. Game Son Gokong ya guys. Kakek Bunshin ya. Keren. Masih belum tahu ini gamenya apa. Oke, nama juga yang terakhir. I take lead in the endless torrents of steel. Ada robotnya dong. Wadidaw. Dia punya pasukan robot, guys. Tapi gue suka yang ini sih. Game action RPG banget. Wah, seru nih, guys. Bisa panas dan dingin seperti Dispenser ya. Oke. Star. Torchlight. Wih, keren ya, guys ya. Oke, guys, kok tetap tokinyo. Move your card to take it location. Ih, grafiknya guys. Wait, ada musuh ya. Arbiter Headcrab. Apa itu? Oke, ada lagi. Terbaru kayak ini. Exit RPG ini apa ya? Bener. Game action RPG pada umumnya. Tapi grafiknya oke sih. Ada crow siapa ini? Download for Adventure Adventure Super Kategori Super. Oh, yes, baby. No. Dapat ultimate skill. Wih, keren ya. Install. Oke. Gimana aku mendapatkannya? Wih. Kita lihat. Ini isi darah.
Cara ganti F-nya gimana gitu? Kadang-kadang api, kadang-kadang es. Wait. Apa yang kau lakukan? Segitu doang. Gelap-gelap amat nih. Sakit loh. Jadi dulu guys ya. Kosong, ada apa-apa. Ini apa nih? Kosong guys, nggak ada apa-apa ya. Kemana lagi sini? Inikah skillnya? 60 IPS loh guys gamenya. Sini kah? Mulai seram. Benar-benar sesuai dengan judul ya guys ya. Obor. Lampu obor. Tapi dia infinity. Oke, lanjut lagi dengan tujuan kita. Pertualangannya masih panjang. Dan kita semua membasmi semua musuh-musuh ini. Oke, lanjut lagi guys. Apakah layak untuk ditamatkan? Apakah ini bos? Aduh, ada bosnya guys. Ayo kita tolongin teman kita. Oh, ini dia nih. Oke. Talon, Godless Activate. Oh shit. Tapi ininya kosong. Otherwise, we must be careful. What's going to happen, Flash? Not now. Apa ini? Lah. Oke guys, nggak tahu dia di mana. Kita lanjut lagi guys. Pertualangan demi pertualangan kita harus hadapi. Nggak tahu ini kemana. Gelap. Aku takut. Ini apa nih? Tab community help email. Ada emailnya, kita cek dulu. Dapat 3000 ya guys dari developernya. Nice, mantap. Ada help word adjustment. Settingannya gimana? Untuk grafiknya sudah mantap, yaitu adalah 60 IPS. Untuk basic settingnya ultimate hack semua tentunya. Oke deh, nice. Udah dah. Ini udah mantap sekali kayak Mobile Legend ya. Oke guys, lanjut lagi. Sepertinya jalan aku montok. Oke, ini nanjak. Wah. Tiba-tiba ada perkampungan. Oke guys, kita lanjutin lagi. Enggak tahu ini di mana dan dengan siapa. Oke, kita ketemu dengan Leaf Amber Rains. Lagi bos, Amber Rice. Oke, kita dapat hadiah ini. Kita continue. Terus, available talent to new mode ability beda. Ada talent guys. Coba lihat dulu talentnya di mana sih? Ini kah? Gak ada. Oke, ini dia guys talentnya. Kemana talentnya? Kemana sini? Gak bisa. Sini. Ini caranya juga gak tahu. Aku gak tahu. Oke, kita lanjut aja pertandingannya guys ya. Dan kita menuju ke tempat selanjutnya, yaitu di tempat Bitu Gerbang. Tempatnya yang kayak base campnya gitu ya. Let's go, pindah portal. Widi, keren. Oke guys, dan kita ditemani dengan apa ya, teman kita. Dan ini udah terang ya. Tidak ada lagi musuh kah? Ada musuhnya. Oke. Kayak game ini guys, di game
game loop apa ini? Ada mayat, guys. Oke, lanjut. Ayo sini. Sini. Oke, kita tolongin teman-teman kita. Aduh, apa ini, guys? Ini apa ini? The Golden Heart. The Guido, The Golden Heart. Level 2. Oke, ini teman kita, guys. Weh. Golbin ini ternyata musuh loh. Jahat ya. Oke, udah bertiga saja. Oke, guys, kita masuk lagi ke sini. Cuman ini pintunya. Oke, udah kebukainnya. Wes, markas Golbin, guys. Gede gitu ya. Apa itu? Gak tahu deh itu. Oke, lanjut lagi. Wih, gila, guys. Grafiknya kayak Last Dance on Earth. Tampilannya, guys, ya. Kayak Last Dance on Earth. Let's go. Wes, ada lagi. Mampus gak tuh? Oh, isi darah lu. Kenapa ada es yang nimpa diriku sendiri? Ini kayak main Mobile Legend ini. Kayak Mobile Legend, guys. Ada ceritanya, guys. Ternyata Globin ini penyihir juga dia. Anjay, jadi robot. Jadi robot lagi. Ih, kalau robot gimana ya? Seru kali, guys. Wis. Ternyata dia keluarkan jurus Alfani. Sakit coy, isi darah dulu. Santai. Kita akan kalahkan, guys. Kayak Mobile Legend loh, guys. Isi darah dulu. Mobile Legend, bro. Lawan Lord. Oke. Level 3. But too bad you met me. Oke, guys. Mantap. Kita lihat. Oke, guys, mungkin segitu untuk dari review game ya. Game-nya benar-benar RPG seperti kayak Mobile Legends tapi di adventure, dan kita lihat penyimpanan dari game-nya. Let's go. Oke, guys, dan full penyimpanan sekitar 3,9 gigaan dan batas menggunakan 9,6%. Karena kalian akan download lagi dalam data gamenya sekitar 2 gigaan. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like.